Jumpa lagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan membuat selai green tea. Biasanya selai green tea ini kan mahal ya, jadi lebih baik kalau kita membuat sendiri dengan bahan yang simple, memakai cocolatos matcha. Bagaimana caranya? Yuk kita ikuti pada video berikut ini. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan info menarik pada channel ini. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 saset cocolatos matcha, kemudian 1 saset susu kental manis, kemudian 2 sendok makan gula pasir, 3 sendok makan tepung terigu, setengah sendok makan margarin, serta 100 ml air. Pertama-tama kita masukkan cocolatos ke dalam panci. Selanjutnya kita tuang gula pasir. Lalu kita masukkan susu kental manis. Untuk tepungnya kita encerkan terlebih dahulu dengan air. Kita tuang tepung yang sudah diencerkan ke dalam panci. Lalu kita masukkan sisa air ke dalam panci juga. Kita aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita masak di atas api yang kecil saja ya apinya, supaya tidak gosong. Kita aduk-aduk sampai mengental. Selanjutnya kita tambahkan margarinnya. Kita aduk-aduk terus sampai margarin ini mencair. Nah, tara, sudah matang ini selai green tea-nya. Kita tuang ke dalam mangkok atau wadah yang lainnya. Sekarang akan kita coba untuk diolesi ke roti. Lezat. Silakan mencoba teman-teman. Sampai jumpa lagi ya untuk resep berikutnya.